Okey, filem seram Indonesia Jai Langkung bakal menemui peminat di Pawagam pada 10 Ogos ini. Betul. Bukan itu saja, bagi peminat filem seram, anda mesti nak tengok filem ini kerana dikatakan untuk filem Jai Langkung ini lebih mengerikan daripada datang gendong pulang bopong. Jeng jeng jeng. Dengar pun dah takut Yaya. Di sini memang tak suka cerita-cerita seram. Jom kita dengarkan satu dua kata dari pelakon filem itu sendiri. Jom. Hello, I'm Roto H-Life. Memang rasanya memang kita seronok sangat kerana kita dapat saksikan filem seram daripada negara seberang kita ni yang berjodoh Jalan Kondanan juga. Bersama dengan saya, kita ada Jeffy dan juga Amanda. Hai. Hello. Okay, tapi pertamanya saya nak tanya you. Watak, boleh cerita sikit je saya watak you? Kalau watak di sini saya berperan sebagai Rama Putra. Dia ini orangnya yang mengerti supranatural. Dia itu orang Jawa Kejawen. Dan supranaturalnya ini diajarkan oleh kakeknya yang diperankan oleh Butet Kertarajasa, dia itu senior aktor di Indonesia. Dan Rama ini orangnya introvert sih, jadi nggak terlalu punya banyak teman. He's a nerd. Yeah. Okay, untuk Amanda sendiri, bersama kita pun ada Amanda. Amanda, bercerita sikit watak you dan apa kaitannya si Jeffrey dalam film ini dengan you. Karakter saya di film Jai Langkung ini sebagai Bella. Dan Bella ini anak kedua dari 3 bersaudara. Dia masih di masih college. Dan Rama adalah sahabatnya Bella di kampus. Dan di situ juga Bella ini karakternya dewasa. Dia dewasa, dia sangat mandiri. Dan di film ini dia tuh yang sangat antusias untuk memecahkan misterinya yang terjadi sama papahnya yang koma gitu sih. Ini boleh cerita tak pada kami, iaitu babak yang paling kamu tak akan lupakan antara scene yang you never forget in your life in this film? Scene yang paling gak dilupakan itu scene dimana aku harus kabur dari rumah menggendong Tasya. Di situ karena prosesnya itu aku selalu gendong kan, jadi naik bukit gendong Tasya, naik tangga gendong Tasya, jadi main berat sih. Amanda? For me, ada scene kalau udah nonton di kuburan. Scene di kuburan itu kita syuting cuma berduaan, karena itu kita syutingnya pakai kamera terbang, drone. So no crew yang boleh ada di situ. Dan it's like 3 AM in the morning, still dark, only the both of us. So it was very scary and I can never forget that part, you know, that's the best part. Okay, terima kasih banyak bersama dengan H-Live. Untuk korang semua, jangan lupa untuk saksikan filem Jai Langkung pada 10 Ogos 2017.